مناجي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar al muslimin wal muslimat jamaah sekalian rahimakumullah alhamdulillah kembali kita berjumpa di majelis ini di sore hari ini yang mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang semata-mata pertemuan karena Allah Subhanahu wa taala tentunya kita berjumpa di sini semata-mata adalah untuk membahas syariat Allah Subhanahu wa taala, membahas ibadah yang paling agung. Bentuk ibadah yang paling agung bukanlah salat. Bukanlah puasa. Ada lagi yang lebih agung selain salat, selain puasa. Apa itu? mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini ibadah yang paling agung. Sebagaimana dosa yang paling besar adalah syirik, maka ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Meyakini la ilaha illallah dengan benar itu tentunya lebih agung daripada solat. Tentunya kita tidak mengurangi derajat solat. Solat adalah ibadah yang sangat agung. Tapi kalau tauhid kita salah, kita melakukan kesyirikan, maka solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Man atakahinan aw arrafan lam yuqbal lahu arba'ina salatan Siapa yang mendatangi peramal, mendatangi dukun atau peramal, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini tidak berguna dia sholat. Walaupun kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia tetap wajib sholat. Tapi, tidak diterima. Kalau ia meninggalkan sholat, tetap dihukum. Dosa meninggalkan salat. Tapi kalaupun ia salat tidak diterima salatnya. Lah. Bagaimana? Memang bingung juga kita. Artinya jangan berbuat syirik. Kalau kita berbuat syirik, salat kita tidak diterima. Kalau salat tidak diterima apalagi ibadah-ibadah yang lain? Ibadah puasa, salat lebih utama daripada puasa daripada yang lain-lainnya. maka tauhid adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab tauhid bab yang ke-6. Sebelumnya kita sudah membahas bab yang ke-5. Sekarang kita membahas bab yang ke-6, bab minasyirki lubsul halaqah atau lubsul penjelasan tentang termasuk kesyirikan adalah memakai ha, azimat kalau di sini memakai gelang wal dan benang dan yang semacamnya dengan niat mengangkat bala atau menolaknya atau yang lainnya memakai uh, atau umpamanya uh, memakai segala sesuatu baik berupa umpamanya cincin yang dianggap cincin itu bisa mendatangkan wibawa nah, ada seperti itu nah, ada yang katanya udah diisi katanya Tadi siapa? apa Wallahuala. Nah itu semuanya bagaimana hukumnya itu termasuk kesyirikan. Ini judul pembahasan kita dan dalilnya akan disebutkan di sini satu ayat Al Quran dan ada empat hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau asar dari Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. أولاً قال الله تعالى قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرٍّ الله سبحانه وتعالى mengatakan قُلْ كَتَكَنْ وَهَيْ مُحَمَّدٍ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أحاول أن تفكروا وَهِيْ أهل الكريم Ma ta'uduna min dunillah? Apa yang kalian minta selain Allah? In arada niyallahu bidurr. Hal hunna kashifatud durri? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan mudarat kepada kalian, apakah mereka yang kalian sembah selain Allah itu bisa mengangkat kemudaratan tersebut? Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak membuat kalian menderita, Apakah yang kalian sembah selain Allah tersebut bisa mengangkat penderitaan tersebut? Artinya Allah Subhanahu wa taala di sini tentunya bertanya istifham ingkari. Bertanya memang yakni maksudnya tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengangkat satu bahaya, satu kesedihan, satu kemudaratan secara umum kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan penyakit pun hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Nah. Jadi munasabatu hadzal bab alladhi qablah. Ini yani bab ini hubungannya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kata pensyarah kita di sini Syekh Nasir As-Subai'i hafizahullah taala beliau mengatakan al-babul ladzi qablahu tafsirut tauhid. Bab sebelumnya kita membahas tentang penjelasan tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Apa itulah ilaha illallah. Kemudian di sini, bab ini dan bab yang sesudahnya insyaallah adalah membahas lawan daripada tauhid tersebut, karena dengan menyebutkan lawannya akan menjadi jelas satu pembahasan nah, ketika kita menjelaskan. Apa saja yang halal, kita jelaskan. Yang halal itu aa, segala yang baik-baik. Jadi, masih kurang jelas. Jadi, apa saja yang tidak boleh, Ah, yang tidak boleh, yang haram aa, adalah umpamanya khinzir babi. Kemudian, hewan-hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi, menyebutkan lawannya itu menjadi jelas aa, penjelasan tersebut satu perkara tersebut maka di sini bab yang keenam dan yang selanjutnya akan menjelaskan lawan daripada tauhid tersebut lawan daripada la ilaha illallah la ilaha illallah tidak hanya tentunya menyembah Allah subhanahu wa taala tapi benar-benar dari perbuatan kita dengan uh, keyakinan kita uh, bahwasanya kita tidaklah menjadikan wasilah ketika menyembah Allah Subhanahu Wa Taala kita sudah bahas inti daripada pembahasan sebelumnya ada lima tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah ketika kita bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah selain Allah itu artinya kita tidak menjadikan wasilah apapun ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan bahas kalau dalam bab ini masalah mendatangkan sebab ini dia masih syirik asgar. Artinya, kalau ada orang yang memakai azimat benang umpamanya. Kemudian dia meyakini tetaplah Allah yang menolak bala, Tetaplah Allah yang menghindarkan segala penyakit dan sebagainya. Tapi ini sebagai sebab. Maka ini masuk syirik asgar. Syirik asgar. Tapi walaupun syirik asgar tentunya masuk dalam babul kabair. Dosa-dosa besar. Syirik asgar. Walaupun kita katakan syirik asgar. yakni syirik kecil. Kalimatnya kecil bukan berarti dosanya kecil. Nah. Hmm syirik ini dosa paling besar. Jadi yang kecilnya saja itu masuk dosa besar. Dan itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Akhwafu ma akhwafu ala ummati asyirkul asgar. Yang paling aku takutkan dilakukan oleh umatku adalah syirik asgar. Syirik yang kecil. Sebagian ulama mengatakan syirik asgar artinya asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi tidak jelas. Kalau menyembah pohon, ah jelas ini syirik akbar. Tapi kalau dia masih meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, umpamanya yang mengangkat penyakit, cuman ia masih menganggap ini sebagai wasilah, ah ini masuk syirik akbar. Tapi kalau ia menganggap hal tersebut langsung menolak mudarat, maka ini masuk syirik akbar. Beda dengan perkara doa. Kalau berdoa kalau dia menjadikan wasilah selain Allah subhanahu wa ta'ala itu langsung masuk Syirik akbar karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keyakinan orang-orang Quraisy ketika mereka ditanyakan kenapa kalian menyembah berhala mereka menjadikan berhala tersebut sebagai wasilah mana Abuhumribuna illallahhi Zulfa jawab mereka kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi, perkara doa dan tentunya ini masuk dalam syirik. Akbar, orang-orang musyrikin, -orang melakukan perbuatan syirik. Akbar, maka dalam perkara doa itu tidak boleh sama sekali melakukan atau membuat perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali tentunya tiga perkara kecuali orang yang hidup kita minta doa kepada orang tersebut nah itu boleh atau dengan memakai uh, amal ibadah kita menyebutkan amal ibadah kita sebagai perantara untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang ketiga memakai asmaul husna selain itu tidak boleh ini tafsir tauhid yang pertama yang kita bahas pada pekan sebelumnya. Kemudian juga termasuk tafsir tauhid adalah al-bara'ah syirki harus berlepas diri dari segala kesyirikan dan termasuk juga tafsir tauhid syahadat lain dan syahadat la ilaha illallah adalah ifradullah bit tasyri' yakni mengesakan Allah dalam perkara membuat syariat. Dan juga termasuk Tafsir tauhid adalah beribadah juga dengan hati yang mana tidak mencintai sesuatu melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya dan yang terakhir yakni kufru ma ubida min dunillah mengingkari segala hal yang disembah selain Allah. Nah, itu tafsir tauhid yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, sekarang akan menyebutkan lawan daripada tauhid tersebut yakni bentuk-bentuk kesyirikan. Maka contoh yang pertama disebutkan di sini, contoh kesyirikan adalah memakai gelang atau benang yang diniatkan untuk mengangkat bala atau menolaknya. Nah, jadi tadi kita sebutkan orang ketika kita larang memakai azimat ia mengatakan ini hanya usaha saja Jadi kenapa kamu memakai azimat bukankah itu syirik bukan ini sekedar usaha saja Saya tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menolak mudarat yang mendatangkan manfaat maka kita katakan usaha atau sebab itu dibolehkan dengan dua syarat yakni syar'i atau qadari syar'i atau qadari syar'i artinya memang syariat menyebutkan hal tersebut bermanfaat Contohnya apa? Seperti air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan apa yang diniatkan. Bisa untuk mengobati. Bisa untuk memberikan manfaat atau menolak mudarat. Hmm. Atau contohnya lagi. Hab batu nah, hmm, Hab batu sawda itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dawaun mingkul lidah memang itu bisa ha, menjadi obat itu syar'i ada nasnya dari Allah atau Rasulullah SAW Al Quran berobat dengan membaca Al Quran dengan ruqyah syar'iyah ini ada nasnya dari dari Allah Subhanahu Wa Taala wa min Quran ma huwa Syifa Kami turunkan Al-Quran mengandung Obat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini syara'i Yang kedua Qadari Qadari artinya adalah Sesuai dengan takdir kauniyah Apa itu takdir kauniyah? Takdir kauniyah Ya ini kalau kita makan ya kenyang Artinya ini sesuai dengan penelitian. Kadari hmm. ya yakni sesuai dengan penelitian. Kalau memang sudah diteliti oleh para dokter umpamanya, nah kalau kita minum obat ini umpamanya bisa menyembuhkan. Nah, ini tentunya qadari, masuk dalam kategori qadari. Tapi kalau kita menganggap umpamanya ada kayu. Nah, kalau kita makan kayu tersebut bisa Men, menye, menyembuhkan penyakit. Ini kita tanya, apa dalilnya? Apakah ada syariat menyebutkan hal tersebut obat? Tidak ada. Kalau begitu, apakah ada penelitian menyebutkan hal, ter, hal tersebut menjadi obat? Tidak ada. Maka berarti tidak bisa dijadikan sebagai uh, sebab atau yakni usaha untuk penyembuhan dan sebagainya. Dan juga disyaratkan la yakni la yu'tamadu 'ala al-asbab bal 'ala musabbibiha wa huwa Allahu subhanahu fa law ma nafa'at walaupun tentunya kita memakai usaha yang memang syar'i umpamanya berobat dengan al-quran atau berobat dengan habbatus sauda atau dari kedokteran itu diperbolehkan tapi tetap kita menggantungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah sekedar usaha sekedar wasilah perantara hakikatnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala jangan kita menganggap yakni obat itu menyembuhkan dengan sendirinya tetap Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Dan juga yang mesti diperhatikan al-aslu annal asbab la tatakhallafu anha nataijuha illa bi karamah atau mani'a Pada dasarnya segala usaha tidaklah beda hasilnya kecuali dengan suatu keajaiban yakni mukjizat atau karamah atau ada yang menghalanginya. Misalul mu'jizah. contoh daripada mukjizat tentunya api ha, tidak membakar. Ha, contoh mukjizat yakni ketika Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api, beliau tidak terbakar. Apakah beliau melakukan suatu yang syar'i? Tidak ada atau qadari tidak juga. Nah, kenapa tidak terbakar? Ya karena ini mukjizat. Apakah ada selain nabi yang tidak terbakar ketika dicampakkan ke dalam api? Hah? Ada. Ada pernah terjadi seorang tabi'in bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani hidup di zaman Nabi SAW tapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau di Yaman. Jadi saat itu di Yaman ada seorang mengaku Nabi. Siapa namanya? Bukan, bukan Musailamah. Di zaman Nabi SAW ada dua yang mengaku Nabi. Nah, satu Musailamah di Najat ada di Yaman yang bernama Al Aswad Al Ansi. Al Aswad Al Ansi dan dia berhasil dibunuh di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh seorang sahabat yang bernama Fayruz al dailami Nah, Al Aswad Al Ansi ini memaksa kaum muslimin agar mengakuinya men sebagai nabi dan ia melakukan seperti yang dilakukan oleh Namrud kepada Ibrahim membuat api yang besar dan mengatakan siapa yang tidak mau menyatakan dia sebagai nabi akan dibakar maka salah satu seorang pemuka kaum muslimin tentunya di zaman tersebut yakni Abu Muslim Al Khawlani dipanggil oleh Al Aswad Al Ansi kemudian dipaksa untuk mengakuinya sebagai nabi maka Abu Muslim tidak mau. Akhirnya ia dicampakkan ke, ke api, tapi tidak terbakar. Abu Muslim al Khawlani. Maka pengikutnya pun jadi heboh. Dan akhirnya dia pun disuruh pergi dari Yaman agar tidak e, tersebar atau tidak viral, tidak terdengar lagi namanya. Nanti tidak ada lagi pengikut Al-Aswad Al-Ansi. Walaupun akhirnya tidak lama setelah itu, Al-Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh seorang sahabat Nabi bernama Fayrus Ad-Dailami. Nah. Dan Abu Muslim Al-Khawlani pergi ke Madinah dan saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Al-Umar bin Khattab dan beliau nah. sangat senang berjumpa dengan Abu Muslim al khawlani Beliau memeluknya dan menangis dan mengatakan Alhamdulillah. Aku melihat dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperlakukan kepada Nabi Ibrahim alaihi Kata Umar bin Al-Khattab. Nah, ini tentunya adalah bentuk karamah. Kita istilahkan, kita istilahkan oleh para ulama ini namanya karamah. Dan tentunya tidak berlaku setiap kali. Apakah berarti Abu Muslim al Qolani itu tahan bakar? Tidak. Setelah itu, mungkin kalau dibakar, pasti terbakar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan hmm, kepada orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Hmm, di zaman sekarang, ada juga yang mengaku tahan bakar. Ini bukan karomah. Nah, ini jelas tentunya adalah ah, tipu muslihat syaitan. Tidak ada orang yang mengaku tahan bakar dengan menjalankan ritual-ritual walaupun itu bentuknya solawat, bentuknya yakni zikir-zikir, tidak ada. Di zaman para salaf ada yang mengaku seperti itu. Ibnu Taimiyah taala pernah menantang seorang yang mengatakan tahan bakar dengan syarat dia harus mandi terlebih dahulu biar jelas tidak ada yang dioleskan di tubuhnya. Ternyata orang tersebut tidak berani. Jadi tidak ada. Alhamdulillah sekarang juga orang sudah mulai sadar semua itu trik-trik belaka. Nah, apalagi ada pesulap merah sekarang ya. Membongkar trik-trik para dukun. Nah, semua itu tidak ada yang benar. Nah, jadi kita tadinya tentunya menyebutkan bahwasanya segala sebab pada dasarnya sama hasilnya kalau dibakar pasti akan terbakar kecuali ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala atau karamah atau tentunya ada penghalang yakni Seperti yang kita sebutkan tadi, ada zat-zat yang dioleskan yang menghalangi terbakar dan sebagainya. Nah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradan Allahu bi darrin hal hunna kashifatu darr." Qala muqatil, fasalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam fasakatu. وَقَالَ غَيْرُهُ قَالُوا لَا تَدْفَعُ شَيْئًا قَدَّرُ قَدَّرُهُ اللَّهُ وَلَكِنَّهَا تَشْفَعُ Di tafsir Al-Qurtubi disebutkan oleh Muqatil maka Nabi Muhammad SAW melaksanakan perintah Allah SWT ini yang mana Allah mengatakan Qul katakan wahai Muhammad pada orang-orang Quraisy. Afaraitum ma tad'una min dunillah. Coba kalian lihat yang kalian sembah selain Allah, kalau Allah menginginkan kemudaratan, apakah mereka bisa mengangkat kemudaratan tersebut? Maka Nabi menanyakan mereka, orang-orang Quraisy, fasakatu mereka pun terdiam. Tidak bisa menjawab. Karena memang mereka sebenarnya meyakini Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan yang mengangkat penyakit dan sebagainya. Makanya perlu kita jelaskan tauhid pembahagiannya tauhid rububiyah ini diyakini oleh orang-orang Quraisy tauhid uluhiyah ini yang mereka tidak mau melaksanakannya ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah mereka mengatakan aja'alta 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 ilahan aja'alta al alihata ilahan wahida Tapi ketika ditanya man rabbus samawati wal maka mereka mengatakan Allah. Siapa rob langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Tapi ketika dikatakan la ilaha illallah, tidak. Bukan la ilaha illallah. Al alihah kathira. Al alihah yakni yang disembah, yakni yang diibadahi. Adapun rob yang mengatur, rob pada dasarnya adalah mengatur. alam ini yang menghidupkan, yang mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat. Mereka yakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi disembah tidak hanya Allah. Diminta tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bagi tauhid rububiyah itu belum menjadikan seorang menjadi muwahhid Islam mukmin belum menjadikan seorang menjadi mukmin dan muslim menjadi seorang muahid yang bertauhid adalah ketika dia sudah bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Nah kemudian kita sebutkan setelah beberapa waktu ada lagi orang yang salah dalam masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala berani membuat sifat-sifat yang bukan disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahir lagi para ulama mengatakan ini bagian daripada tauhid. Kita juga harus meyakini hanya Allah lah yang berhak memberi nama dan sifat kepada dirinya sendiri. Maka kita bagi menjadi tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat. Ini semua adalah untuk memudahkan pemahaman agar kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kalau kita tidak bagi seperti ini, maka bisa jadi ada orang menganggap tauhid adalah mengakui Allah Esa. Cukup seperti itu. Allah Tuhan. Allah yang menciptakan. Allah yang menghidupkan. Cukup seperti itu. Salah. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah meyakini hal tersebut. Tapi kenapa mereka dikatakan musyrikin? Orang-orang yang syirik? Ya karena mereka tidak benar ibadahnya. Salah dalam masalah Ibadah, makanya tauhid uluhiyah artinya adalah tauhidul ibadah, nah, salah dalam tauhid ibadah. Nah, jadi, Allah, Rasulullah SAW menanyakan mereka, mereka pun tidak bisa menjawab karena pada hakikatnya mereka meyakini Allah lah yang menolak segala kemudaratan, segala kesulitan, Allah lah yang mengangkat penyakit dan sebagainya. ثم دليل ينقدها عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنه فقال انزعها او انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا Fa inna kalau mitta wahai alaih ma aflah abadan. Rauhu Ahmad bisa nadin lah bak sabihi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya ada gelang dari kuningan. Nah, hmm, dari kuningan. Maka Nabi bertanya, "Apa ini? Apa yang kamu pakai tersebut?" Kalau minal wahina, ini adalah wahina. Apa itu wahina? Wahina adalah mereka menganggap ada wahina, yakni pencegah, eh, wahina. Ia mengatakan ini mencegah agar tidak lemah bagian tubuh. Atau mungkin kita istilahkan sekarang. Huh? ya membantu kekebalan tubuh atau ha? Ha, penangkal, penangkal agar tidak sakit ha, atau uh, stroke. Ada orang lemah sebelah tangannya, sebelah badannya. Nah, jadi, di zaman Nabi Muhammad SAW, tentunya penyakit ini ada, tentu tidak disebutkan di sini stroke. Jadi, di sini dikatakan, air aku tuh filmangkiq wa di satu penyakit yang bisa." yang melemahkan bahu dan tangan menjadi lemah semuanya mungkin kalau sekarang kita kenal dengan penyakit stroke mereka menganggap ini penyakit yang disebabkan oleh uh, bisa jadi makhluk gaib maka penangkalnya itu kuningan tersebut mereka menganggap itu penangkalnya kuningan ini yani mereka menganggap penyakit itu datang bisa jadi karena ain atau karena gangguan gaib dan sebagainya. Maka mereka memakai kuningan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan hal tersebut memperjelas kenapa engkau pakai kuningan tersebut. Kalaminal wahinah. wahina, artinya, yakni ini mencegah kelemahan. Inziha, copotlah kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna hala tazi illa wahnan. Sungguh itu tidak menambah kepadamu kecuali kelemahan. Bukannya mencegah lemah, maka itu justru akan menambah lemah. Fa inna ka laumita. Kalau seandainya kamu mati dalam keadaan memakai gelang tersebut, maaflah tak abadan. Kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maaflah tak tidak beruntung tentunya maksudnya di sini tidak akan masuk surga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yani ulaihi ulaihumul waritsun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Yang beruntung adalah yang masuk ke dalam surga Firdaus. Kalau tidak beruntung berarti tidak masuk surga. Karena tentunya kesyirikan mengharamkan seseorang masuk surga. Nauzubillahi minzal. Jadi, ini jelas sesuai dengan judul pembahasan kita, yakni "gelang yang dipakai yang dianggap bisa menolak bala atau menolak penyakit tanpa ada sebab yang syar'i atau yang qadari, maka ini termasuk kesyirikan, dan kita sudah jelaskan tadi, syirik di sini tentunya." tergantung keyakinan orang tersebut. Kalau dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang uh, menolak penyakit tersebut tapi ini sebagai wasilah, maka ini syirik asghar. Kalau ia meyakini hal tersebut benar-benar menolak bala bukan dengan perantara Allah bukan sebagai perantara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirik akbar. Nah, walaupun tentunya Kalau tidak salah pernah kita bahas Masih ada khilaf sebenarnya Di antara para ulama Apakah syirik asghar Itu e, Bisa Yakni syirik asghar Apakah ia tidak kekal di neraka Karena ada juga Para ulama yang menganggap Syirik itu hanya Kalimatnya yang berbeda Asghar atau akbar Tapi pada dasarnya Inna Allah la yaghfiru an Allah tidak mengampuni syirik. Walaupun jumhur ulama tentunya mengatakan syirik asghar artinya tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan tidak menyebabkan seseorang kekal di neraka tapi hmm, dia tetap masuk ke dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Qala al-musannif fihi shahid li kalami sahabah anna syirkal asghar akbarul kabair wa annahu lam yu'dzar bil jahalah. Naam. Kita di sini membaca kitab tauhid tidak membaca masailnya, tidak disebutkan masailnya. Jadi ada di kitab tauhid yang lain itu ada biasanya setiap bab di bawahnya itu setelah menyebutkan dalil ada masail. Nah, fihi masail masalah masalah dalam bab ini nah, poin satu kedua dan ketiga nah uh, di kitab kita tidak menyebutkan masail tersebut karena memang ada dua versi juga kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab disebutkan ada langsung dengan tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditemukan yakni manuskrip masih dengan tulisan tangan Syekh Muhammad bin Kita Tauhid tidak disebutkan masailnya. Tidak disebutkan masailnya. Jadi sebagian ulama mengatakan uh, dan tentunya ada juga manuskrip yang ada masailnya. Jadi ada dua versi. Jadi di versi yang ada masailnya itu masalah-masalah dalam bab tersebut, dalam bab ini disebutkan oleh pensyarah kita musonnya mengatakan ini bukti bahwasanya para sahabat menganggap syirik asgar termasuk akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Wa annahu lam bil jahalah. Dan dia tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya. Tidak dimaafkan karena ketidaktahuannya. tidak diberi uzur. Karena tidak tahu. Nah, di sini panjang penjelasan para ulama membahas kalimat beliau yang sedikit tersebut. La yu'zar bil jahal. Tidak diberi uzur karena ketidaktahuannya. Ini banyak pembicaraan tentang kalimat tersebut. Apakah benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap tidak ada uzur ketidaktahuan? Jadi orang yang melakukan kesyirikan di zaman ini langsung jadi musyrik. Nah, ini Banyak tuduhan-tuduhan yang mengatakan uh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap semua pelaku kesyirikan tidak ada alasan, tidak tahu. Langsung dia menjadi musyrik. Di sini khilaf di antara para ulama. Syekh Mustafa Al-Adawi juga menyebutkan uh, beliau di sini tidak setuju dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentunya bukan karena mengurangi uh, keilmuan dan keagungan beliau tapi di sini khilaf di antara para ulama apakah masih ada uzur bil jahal atau tidak uzur bil jahal yakni uh, alasan tidak tahu maka tentunya intinya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang menilai apakah dia diberi maaf karena ketidaktahuannya Karena tentunya di zaman sekarang sebenarnya tidak ada lagi alasan mengatakan tidak tahu, yang ada adalah tidak mau tahu, nah, tidak mau belajar, tidak mau menghadiri pengajian, tidak mau membuka, nah, baik Google atau YouTube, masalah tentang tauhid, bukan karena tidak bisa, tapi tidak mau. Makanya, hmm, banyak juga menganggap, yakni la uzra bil jahal tidak ada lagi, alasan tidak tahu. Walaupun tentunya kita menyerahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menilai di hari kiamat. Kalau ada orang melakukan kesyirikan, kemudian dia mengatakan, "Ya Allah, aku tidak tahu." Kalau ini kesyirikan, ya Allah yang menilai nanti, apakah benar? dia tidak tahu atau karena dia tidak mau tahu. Nah, artinya kalimat ini la bil jahal tidak diberi uzur karena ketidaktahuan kita di sini tawakuf. Tawakuf apa? Ini yani tidak condong kepada satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ya sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian dalil selanjutnya walahu an Uqbah bin Amir marfu'an Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Dari Uqbah bin Amir marfu' r. marfu' r artinya adalah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ada marfu' ada mauquf Nah, kalau mauquf artinya itu ucapan sahabat. Nah, terhenti di sahabat. Uqbah bin Amir berkata. Nah, ini ucapan sahabat. Ini mauquf. Tapi kalau marfu, Uqbah bin Amir berkata. Nabi SAW bersabda. Ini marfu. Nah, segala yang ada penyebutan Nabi Muhammad SAW bersabda itu marfu. Istilah dalam sholat hadis. Ini istilah hadis. Ilmu hadis. Lahu an Uqbah bin Amir marfu'an: Man ta'allaqa tamimatan fala Wa man ta'allaqa fala wada'allahu Siapa yang menggantungkan tamimah azimat fala Azimat bahasa Arabnya adalah tamimah. Tamimah mirip dengan kata tamam. Apa arti tamam? Sempurna. Maka man ta'allaqa tamimah la atamma Allahu lah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang memakai tamimah, maka Allah tidak memberikan kesempurnaan kepadanya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada' Allahu lah. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Apa itu wada'ah? Wada'ah di sini disebutkan. Nah. nah apa katanya Shayun? Ya al-bahar Sesuatu yang keluar dari diambil dari laut yang menyerupai As sadaf itu kerang, nah, mirip kerang. Nah, ada mungkin kita sering melihat ada kalung mirip kerang yang dikalungkan. Nah, ini istilahnya wada'ah. Bahasa Arabnya adalah wada'ah. Dia kini tentunya bisa menolak nah, menolak bala, menolak ain, penyakit ain. Karena orang Arab sangat takut dengan penyakit ain. Karena di Arab tentunya sangat jelas pengaruh ain ini. Ada beberapa orang yang memang a'innya itu. A'in adalah pandangan mata. Bisa menjadikan orang sakit dengan pandangan matanya. Kalau di Indonesia, Alhamdulillah mungkin belum ada kita lihat yang sejelas. Seperti yang cerita-cerita yang saya dengar. Dan ini ada Syekh Ali Saleh dulu di Stay Sunnah cerita. Nah, ada. Se biasanya a'in ini dimiliki oleh orang-orang Arab. Nah, orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, yakni orang yang jiwa eh, hasadnya tinggi, ain ini muncul dari hasad iri. Jadi, katanya ada pernah, eh, anda lupa apakah dia langsung yang mengalami apa dia cerita, beliau cerita kawannya bersama seorang Arabi naik mobil. Nah, di tengah jalan dicegat sama polisi, kemudian kena tilang. A Arab ini saking kesalnya, dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, mobil muka uh, saya akan rusakkan dengan ainnya." Nah, jadi dia bisa benar-benar dengan ainnya itu, dengan pandangan iri, pandangan boncinya, ia bisa merusak mobil orang. Dan benar, polisi tersebut susah menyalakan mobilnya tidak bisa nah itu ainya begitu nah, jelas ada juga beliau juga cerita ada orang yang pergi ke pedalaman berdakwah nah, ketika ceramah dengan ceramahnya yang begitu uh, menyentuh tiba-tiba miknya pecah miknya pecah nah, kemudian orang pun paham oh ini si fulan ini airnya luar biasa Nah, ada di situ. Sampai ada orang menyewa di sana itu sampai disewa orang yang ada ain itu. Nah, untuk menyalakakan orang lain. Nah, kalau di sini menyewa dukun, kalau di sana nah, yang punya ain disewa. Coba kamu ain dulu si fulan sana. Nah, sampai ada cerita Allah Allah benar atau tidak ada yang menyewa seorang yang punya ain agar mencelakakan si fulan ketika dibawa eh, mana yang mau saya ainkan nah, itu di sana loh mana saya tidak melihat itu yang jauh di sana itu baru dia yang ain ini yang punya ain kalau dia pun sekedar memuji orang saja itu bisa rusak jadinya kalau tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka mata kamu "Matamu luar biasa, tajamnya pandanganmu ya," katanya. Ya karena dia memuji orang yang menyewa dia tadi malah terkena ain mata yang menyewanya tadi. Tidak jadi orang yang disuruh untuk diainkan tadi. Nah, begitu jelasnya ain di kalangan orang Arab. Maka mereka sangat takut perkara ain ini. Mereka memakai azimat untuk menolak ain dan orang yang terkena ain mereka obati dengan sihir dan sebagainya maka banyak kita sebutkan tentunya ruqyah la ruqyata illa min ainin aw nah, penyakit ain ini benar-benar nyata dalam sebuah hadis al ainu haq penyakit ain itu memang benar adanya nah jadi makanya mereka banyak memakai azimat, memakai wada'ah, itu yattaquuna bihil ain syai'un yukhru min bihil ain yakni mereka menghindari diri dari penyakit ain dengan niat menghindar dari penyakit ain tadi hmm. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala wadaallahlah maka orang yang menggantungkan wadaah dengan niat tadi mencegah ain fala wada Allahu la ay la ja'alahu fi da'atin wa sukun maka Allah tidak akan menjadikannya tenang faqad da'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi naqidi yang mana ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlawanan dengan maksudnya artinya orang memakai azimat biar tenang biar tidak mendapatkan musibah tapi ini kalimatnya doa. Fala wada Allahu lah. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan untuknya. Fala atamma Allahu lah. Semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan untuknya. Dan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya hmm, sangat besar kemungkinannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berkaitan dengan syariat maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa riwayah Man ta tamimatan faqad asyrak. Di riwayat lain, siapa yang menggantungkan tamimah maka ia telah berbuat syirik. Nah, ini jelas. Kalau tadi masih berupa doa. Semoga Allah tidak memberikan kesempurnaan untuknya. Siapa yang menggantungkan tamimah azimat. Ini jelas kalimatnya faqad asyrak. Siapa menggantungkan azimat maka ia telah berbuat syirik. Nah Wa fi riwayah hadithun akhar wahu ahman aydan an uqbah bin amir al-juhani wa labzuhu anna rasulullah s.a.w. akbala ilaihi rahtun. Jadi ini tentunya potongan daripada hadis. Maka disebutkan oleh pensyarah kelengkapan hadisnya adalah Nusanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah mendatangi satu rombongan, maka sembilan orang berbaiat kepada beliau, wa amsaka an wahid dan beliau tidak membaiat satu orang. Fakalu ya Rasulullah bayat tadi sahu amsak tangan Mereka mempertanyakan ya Rasulullah, engkau membaiat sembilan orang, terus kenapa engkau tinggalkan orang ini? Kalau inna alaihi tamimah, karena dia memakai azimat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa adakhala yadahu faqata'aha. Maka orang tersebut mendengar Nabi tidak mau membaiatnya karena dia memakai azimat, maka ia pun mencopot azimatnya. Maka Nabi pun membaiatnya seraya mengatakan man allaqatamimatan faqat asyraka. Siapa menggantungkan azimat, maka ia telah berbuat syirik. Perwahul Hakim binahwihi wa darajatul hadits qalal haitsu mirwatu Ahmad thiqaton Al Albani rahimahullahu taala. Nah, asyahid as anna ta'liq at-tamaim syirkun akbar atau asghar bihasab Nah, intinya menggantungkan azimat adalah syirik. Besar kecilnya tergantung keyakinan pemakainya. Nah, zaman sekarang tentunya masih banyak yang memakai azimat. Nah. Hmm. Apa? di bab lain. Nah, di bab lain juga ada lebih khusus lagi firruqa wa tamaim bab sesudah ini insyaallah. Nah. Nah, sekarang eh, alhamdulillah banyak sudah menjelaskan ada dulu sampai saya sendiri dulu di rumah ada tulisan Ashabul Kahfi. Nah, sebelum belajar tauhid, dulu saya tentunya pesantren bukan pesantren sunnah pada Allah. Nah, jadi belum paham bagaimana tauhid yang benar. Jadi di rumah. Ya, ini ada orang itu dibeli dari orang-orang yang jual kaligrafi. Nah, jadi ada uh, kaligrafi tulisannya seperti uh, ekor burung merak. Ekor burung merak, kemudian ada tulisan-tulisan Asmaul Husna, kemudian ada kotak itu Katanya, nama-nama Ashabul Kahfi di tengahnya Qitmir. Yang Katanya, itu nama anjing Ashabul Kahfi. Kemudian, ada seperti pedang dengan huruf-huruf yang terpisah-pisah, dan ada uh, raja-raja yang tidak dipahami. Kemudian, ada tertulis di situ: "Kalau digantungkan di rumah, maka aman dari kebakaran." Nah. Maka, ini tentunya termasuk azimat. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu anak sudah mengenal tauhid tiba-tiba ketika di rumah tiba-tiba jatuh pecah hmm. jadi tidak perlu untuk mendakwahi waktu itu hmm. jatuh sendiri nah hmm. qadarullah jatuh sendiri pecah alhamdulillah habis itu dibuang tidak ada lagi jadi itu masih banyak saya lihat juga ada di sebagian rumah-rumah kaum muslimin. Karena bentuknya kaligrafi orang menganggap ini suatu hal yang baik. Apalagi dibuat bingkai, kaca, cantik, seolah-olah hiasan. Nah, tapi hati-hati. Ini termasuk kesyirikan. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan azimat maka telah berbuat syirik. Nah, nah jadi antara kita kalau masih ada yang memakai azimat uh, dicopot segera dicopot nah uh, kemarin ada juga kawan kita dulu memakai itu ya udah dicopot alhamdulillah uh, nah jadi kalau masih ada yang memakai walaupun niatnya itu karena diberikan orang tua uh, tapi bagaimanapun itu adalah kesyirikan. Tidak ada alasan. Karena yang dibolehkan hanya dua saja. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ada syar'i, ada syariat yang menyebutkan. Atau khadari. Sesuai dengan penelitian. Memang benar-benar bermanfaat. Makanya ada juga bertanya, Ustaz, bagaimana dengan gelang yang katanya magnet bisa melancarkan peredaran darah? Nah, hmm. Bagaimana itu? Ada yang tahu ada dokter di sini yang bisa menjelaskan apa benar? Ada dari kesehatan mengatakan benar itu dipakai akan melancarkan peredaran darah. Nah, ada di Pekanbaru ada juga jemaah situ dokter, dokter Indra namanya. Anda tanyakan beliau mengatakan tidak belum ada penelitian yang menyebutkan hal tersebut. Tidak benar. Nah, tidak ada Penelitian yang benarnya yang menyebutkan ada gelang kesehatan, nah, bisa melancar kemudian darah, nah, katanya ini tidak benar, kata beliau. Nah, tapi tentunya kembali kepada dokter sendiri. Kalau ada dokter yang bisa menjelaskan, memang bisa pengaruh secara ilmiah, maka nah, bisa menjadi kalidari. Tapi selama kita tidak memiliki dalil atau tentunya landasan yang uh, pasti maka kita hindari nah Baik, terakhir di sini dalil yang disebutkan dalam bab ini adalah Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a ro rajulan fi yadihi khaytun min humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bin Al Yaman bahwasanya ia melihat seseorang memakai benang karena demam yakni mengobati demam dengan memakai gelang. Kalau anak-anak mungkin ada mengalungkan sesuatu. Nah, ada katanya pernah dulu eh kayak kunyit dimasukkan ke benang Nah, kemudian digantungkan di leher anak-anak nah, dengan niat agar tidak sakit-sakit. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maka Hudzaifah bin Yaman ketika mendapatkan orang yang melakukan hal tersebut, apa yang beliau lakukan? Qata'ahu beliau copot, beliau potong. Dipotong oleh Hudzaifah bin Yaman seraya membaca وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ini ayat dalam surah Yusuf kalau tidak salah. nah surah Yusuf Allah subhanahu wa taala mengatakan وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ mereka tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali beriman dalam keadaan musyrik berbuat syirik. jadi Hudzaifah menganggap Seorang mukmin yang memakai azimat adalah persis seperti ayat ini. Wa mayu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kebanyakan mereka tidaklah beriman kepada Allah dengan benar. Kebanyakan mereka kata Allah Subhanahu wa taala kebanyakan manusia tidak beriman kepada Allah kecuali beriman dengan syirik. Ini yani manusia pada dasarnya kebanyakan beriman tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah Orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang Buddha, Hindu, semuanya percaya Allah, percaya Tuhan. Cuman cara beribadahnya salah. Beribadahnya tidak benar, maka salahnya dalam tauhid. Nah, hanya orang-orang ateis tentunya, hanya segelintir orang di dunia ini yang ateis yang tidak percaya tauhid. rububiyah dan tidak percaya bahwasanya ada Tuhan, ada Allah yang mengatur alam semesta ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kebanyakan manusia iman mereka itu mengandung kesyirikan. Wa ma ya'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikuun. Walaupun tadi kita sebutkan darajatul hadis kata pensyarah di sini isnaduhu dhaif isnaduhu kepada Hudzaifah dan ini tentunya bukan hadis tapi asar. Ini kita katakan tadi ini mauquf namanya. Mauquf, tidak marfu' kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini cerita tentang seorang sahabat Nabi yakni Hudzaifah bin Yaman. Maka dia diistilahkan dalam istilah hadis asar dari sahabat Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nah, ini yani, di sini annal musyrikin yu'minuna biwujudillah. Nah ini seperti kita jelaskan tadi, artinya adalah orang-orang musyrikin beriman adanya Allah wa annahul al khaliq, ar al al-muhyi wal mumit, Allah yang menciptakan, memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan, ma'adhalik bersamaan dengan hal tersebut mereka syirik dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hmm, jadi inti daripada pembahasan kita adalah salah satu contoh daripada kesyirikan adalah memakai gelang hmm, atau segala yang digantungkan baik di kadang di pinggang, ya kan? Ada juga dibuat di, di, di pinggang, ada dikalungkan anak-anak kecil masih banyak zaman sekarang anak kecil itu dikasih hmm, kalung yang seperti hitam nggak ah, tahu kalau di sini kalau di kamu saya masih banyak orang dipakai kalung hitam katanya biar nggak diganggu oleh ah, kuntilanak ah, jin pengganggu bayi ini adalah perbuatan jahiliyah ini benar-benar perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh Islam di zaman Nabi Muhammad saw begitulah perlakuan jahiliyah yang di Larang secara tegas oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nanti akan kita bahas bab selanjutnya ini. At-Tamimah. Kalimat Tamimah adalah lebih spesifik adalah azimat untuk anak-anak. Azimat yang dipakai untuk anak-anak. Adapun azimat, azimat itu bahasa Arab juga. Azimah. Jamaknya azaim. Nah, itu yang secara umum. Pelet nah, dan sebagainya itu azimat. Kalau tamimah ini azimat yang dipakai oleh anak kecil. Nah, di pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan bahas al sabi' bab majaa'a fi ruqa wa bab tentang jampi-jampi dan uh, azimat azimat azimah. Nah, baik kita cukupkan saja pembahasan uh, pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab setelah ini. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih ada waktu. Mungkin kita selesai ya, sekitar jam 6 udah sekitar 20 menit lagi. Nah, kita pakai untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Salam. harian kita ya seperti eh, gede kita hilang atau gede kita kececer, nah itu berdampak kepada hati kita ada rasa was was, ada rasa ketakutan, ada rasa lemah di dalam itu apakah itu dapat merusak akidah kita? Terkait dengan eh, bisa dibilang zaman sekarang itu kita ini seperti bergantungnya pada gadget apa-apa itu gadget Apa? tapi kita tidak mengerti apakah ini masuk ke dalam kategori kesirikan kecil tadi karena umrahnya kita ini sekarang hidup memang di zaman ini tak? apakah ini salah satunya dapat merusak akidah kita ketika dia tidak bersama kita atau ini ada istilah lainnya. nah nah baik barokallahu fiq Pertanyaannya adalah eh, Zaman sekarang orang sangat tergantung dengan Gadget HP, Android dan Sebagainya eh, Kalau Ketinggalan atau tidak bawa Merasa Was-was eh, Merasa eh, Tidak nyaman Nah Apakah masuk ke dalam kesyirikan Seperti ini Nah, eh, merusak akidah Uh, dalam perkara ini wallahu wa alam eh uh, rasa ini tidak masuk dalam kategori akidah. Kalau akidah tentunya kalau kita meyakini kalau Android ini bisa menguatkan kita, bisa menolak penyakit, bisa menolak mudarat. Nah, ini tentunya mengandung kesyirikan. Nah, kalau kita menganggap bahwasanya kalau Ket, uh, ketinggalan gadget kita tidak bisa lagi uh, berhubungan dengan keluarga ya memang itu qadari nah itu memang qadari nah artinya memang benar memang sesuai dengan fakta nah atau tidak bisa eh uh, yakni tentunya handphone ini bisa kita pakai untuk Al-Qur'an ya kadang kita sedih tidak bisa meroja'ah Nah, tidak bisa mendengar kajian. Nah, seperti ana kalau seandainya naik naik motor dari Pekanbaru ke sini Empat jam tidak bawa HP, nah, itu kecewa sekali. Nah, kenapa? Ya tidak bisa dengar kajian. Itu kesempatan dalam motor nah, ketika daripada sendirian bawa motor, bingung mending kita pakai headset. Nah, bisa memanfaatkan waktu empat jam. Nah, jadi ini insya Allah masuk ke dalam kategori qadari. Memang itu ta, yakni takdir kauniyah. Takdir itu tentunya takdir syariyah ada takdir kauniyah. Takdir kauniyah artinya memang eh, yakni hukum alam bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita melakukan ini maka akan terjadi seperti ini. Nah, hmm. mencet ini akan keluar ini. Itu takdir kauniyah. Allah Nah, pertanyaan yang lain, silahkan. Nah, hmm. Nah, Bani Tamim. Bagaimana apakah ada hubungannya dengan Tamimah? Ya. Nah, eh? uh, tamimah artinya azimat. Nah, uh, Bani Tamim. Eh, uh, wallahu Allah alam tidak tahu apakah ada hubungannya. Eh, tapi eh, secara zahir tentunya beda Tamim dengan Tamimah. Nah, Bani Tamim yaitu sebenarnya Tamim kita katakan bagus artinya dari kata tamah tamam, nah Tamim kalau dipakai Tamimah, nah beda dia azimat. Karena ada kalimat yang seperti itu. Kalau muzakkar Jadi musib apa arti musib musibun artinya benar tapi kalau dimuannaskan musibah nah beda artinya jadinya tidak semua yang muzakkar eh, muannas dibuat jadi muzakkar tetap sama jadi beda, kayak tamim beda dengan tamima, kayak musib beda dengan musibah nah jauh beda artinya Nah. Bani Tamim tentunya adalah uh, Dari uh, Kabilah Syekh Muhammad bin Abil Wahab Maka beliau dikatakan Muhammad bin Abil Wahab At-Tamimi Dan Abu Hurairah Ada hadis yang menyebutkan keutamaan Bani Tamim Ada hadis yang menyebutkan keutamaan Bani Tamim Abu Hurairah mengatakan Aku senantiasa Cinta kepada Bani Tamim Karena tiga perkara apa itu yang tiga? Allah ala sudah lupa entah apa yang tiga? Ada hadisnya. Nah. Nah, nah. Uh, tentang daun bidara ya, sidir. Apakah memang ada dalilnya? Sidir daun bidara bisa dipakai untuk uh, mencegah uh, jin gangguan jin dan sebagainya. Allah waalaikumalaikum Belum uh, membaca masalah ini tentang sidir. Nah pertanyaan yang bagus sekali nah, perlu kita teliti lagi nanti apakah memang benar ada dalil syar'i yang menyebutkan tentang daun bidara atau sidir bisa mencegah gangguan jin atau mungkin ada diantara kita yang tahu yang sudah ya ini mungkin sudah pernah ikut daurah tentang rukia nah. ada yang tahu nah, biar sama-sama belajar kita Nah, insyaallah kita sama-sama cari tahu nanti insyaallah, apakah ada benar, sidir, daun bidara, ada dalilnya, itu mencegah gangguan sihir dan sebagainya. Nah, wa'alaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengingatkan saudara kita kaum muslimin tentang kesyirikan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Apakah kita berdosa tidak mendakwahi mereka? Nah, jawabannya tentunya nasalah dakwah ini mengingkari kemungkaran, ini masuk dalam bab mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran ada tiga caranya. Nah, man ro kumungkaran fal yugirhu biyadi. Fa ilm yastati fa bilisani. Fa ilm yastati fa biqalbihi qalbihi wadalika atqaful iman. Jadi melihat bagaimana orang yang melakukan kemungkaran itu posisinya dengan kita. Kalau dia, yakni di bawah kita, umpamanya entah Karyawan kita yang bisa kita suruh-suruh. Kalau memang di bawah kekuasaan kita. Atau anak kita. Atau adik kita. Itu bisa kita paksa. Itu tinggalkan. Itu kesyirikan. Itu namanya. Andalah yang merubah dengan tangannya. Langsung ia copot. Ini syirik. Tidak boleh. Ya, jadi kalau orang tersebut kawan kita. Yang bisa kita... Bicara dengan dia baik-baik, maka kita dakwahi dengan lisan. Nah, kita jelaskan dengan lisan, kalau ia menerima, alhamdulillah, kalau tidak ya sudah, hidayah bukan di tangan kita, tugas kita hanya menyampaikan. Adapun dia menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Rasulullah SAW sendiri tidak bisa mendakwahi pahaman beliau, orang paling dekat dengan beliau. Yang bisa dikatakan sebagai ayah angkat beliau, yang senantiasa melindungi Nabi Muhammad SAW, tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa mendakwahi anaknya; mereka hanya bisa menyampaikan. Nah, kalau memang tidak ada hubungannya dengan kita, kita nasihati pun malah bisa menjadikan dia semakin marah, semakin benci kepada dakwah ini dan sebagainya, maka kita ingkari dengan hati. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, tergantung. Kondisi tergantung posisi kita dengan orang yang melakukannya. Ya. Nah, kalau itu dari kalangan keluarga kita, Wa anzir ashiratakal Tentu ini yang diperintahkan pertama Nabi Muhammad SAW sebelum disuruh berdakwah secara terang-terangan, beliau disuruh untuk mendakwahi keluarga dekatnya terlebih dahulu. Nah, jadi keluarga kita terlebih dahulu kita lihat kalau masih ada yang melakukan kesyirikan kita sampaikan dan hanya itu juga yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, kalau sekarang Alhamdulillah ada grup-grup keluarga. Nah, kalau kita masih punya keluarga yang melakukan kesyirikan, nah, bisa kita uh, share dakwah-dakwah tentang tauhid di grup tersebut. Nah, kita tentunya hanya seperti itu yang bisa kita lakukan. Nah, Wallahuala.

Nah, di kampung, ya sama di kampung anak juga seperti itu ya ini ada yang meyakini kalau memakan bagian hewan tertentu, dianggap bisa meningkatkan vitalitas nah jadi apakah ini masuk ke dalam kesyirikan ya kalau memang kita pikir-pikir ini masuk dalam kesyirikan tadi ini masalah penyakit juga yang dibahas dalam hadis tadi nah Yani yang belum ada penelitian dan belum juga dan tidak ada dalil syar'i yang menyebutkannya ini eh, masuk dalam kategori syirik kata Nabi Muhammad SAW. Nah ini tentunya pertanyaan bagus mengingatkan kita nah, jangan salah dalam masalah ini. Kalau yang belum ada penelitian tidak boleh kita yakini hal tersebut. Nah wallahu wa a'lam. Nah, tonton. Tentang apa? Asar, ya. Yeah. Nah, nah, baik pertanyaan yang bagus sekali yakni tadi kita mengatakan asar Hudzaifah bin il yaman itu doaib tapi kenapa disebutkan di sini nah, apakah boleh kita sampaikan asar yang doaib beda dengan hadis yang doaib nah jawabannya tentunya pertama memang beda beda doaib berkaitan dengan hadis nabi dengan doaib sahabat nabi dan yang lainnya mengkadaba aliyah mutaamidan hadis-hadis larangan berkata dusta atas adalah dengan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengkadaba aliyah mutaamidan faliyatabawa makadahu minan nar siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaklah menempatkan atau mempersiapkan dirinya di neraka di hadis yang lain man yara Eh, uh, ya ni. Eh, uh, bagaimana lapasnya? Man yara, man yara shay'an kadiban, fahadthahu, fahu ahadul kadibin. Abu Kamalah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah tahu ini tidak benar, ini dusta, kemudian ia meriwayatkan, maka ia termasuk orang yang berdusta atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tahu do'if, kemudian apalagi itu maudhu palsu tetap diriwayatkan dan memakai nama Nabi Muhammad SAW. Kala Nabi SAW, padahal dia sudah tahu maudhu. Ada tahun yang lalu kalau tidak salah sudah dikatakan kepadanya bahwasanya hadis tentang suara keras atau uh, di malam Ramadan itu maudhu palsu dan ia pun dalam ceramahnya mengatakan uh, ada yang mengatakan kepadaku bahwasanya hadis tersebut palsu. Tapi walaupun palsu katanya, walaupun palsu itu tetap bisa dipakai sebagai hujjah. Dari mana cara, bagaimana caranya Allah Tetap disampaikannya, tetap bersikukuh menyampaikannya. Ini ahadul kazibi. Udah tahu palsu, tetap disampaikan itu adalah orang yang termasuk yang berdusta atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yatabawwa minan nar kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tentunya semoga ia bertaubat dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memberi hidayah kepadanya. Nah, jadi berdusta atas nama Nabi beda dengan berdusta atas nama selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya aa, sama saja dusta tetap tidak boleh, dan yang doaib di sini kita sebutkan. Doaib, doaib di sini bisa jadi menurut penulis, bukan doaib, karena tentunya setiap ulama beda-beda hasil penelitiannya. Dalam menilai satu hadis, nah, ada yang menganggap doaib, ada yang menganggap hasan. Nah, maka di kitab tauhid yang ditulis semua di sini adalah keyakinan penulis bahwasanya hadis tersebut minimal hasan. Jadi kita katakan doib itu adalah penjelasan pensyarah. Pensyarah kitab kita yakni Syekh Nasir bin Muslim as subayyi Bukan dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Banyak hadis-hadis yang menurut ulama lain doib, menurut beliau sahih. Nah, banyak nanti akan kita temukan hadis-hadis menurut pentahkik para ulama hadisnya doib. Tapi ada juga ulama lain seperti al Husaimi, para pentahki, Imam Hakim mengatakan sahih. Artinya di kitab kita ini tidak ada hadis yang muttafaq ala do'afihi. Sepakat para ulama kedua'ibannya tidak ada dalam kitab kita ini. Yang khilaf dalam masalah do'aib atau hasan atau sahih ada. Nah. nah, jadi jawabannya tentunya bisa jadi penulis tidak menganggap hadis tersebut do'aib. Dan Kedua tadi memang beda doib e, menjelaskan hadis Nabi yang doib dengan asar yang doib, itu asar yang doib lebih lebih rendah, lebih mudah perkaranya. Nah, Allah wa alam Nah. Nah. <tun> Kita ya. Hmm. Oh, mualaf, Mu ah. Nah, nah. Baik. Walaupun seandainya dia orang musyrik, jelas-jelas penyembah berhala, tetap boleh kita jual beli. Walaupun itu perkara makanan. Bukankah Nabi saw dengan orang Yahudi melakukan transaksi nah, bahkan beliau untuk makan sehari-hari minta kepada orang Yahudi berhutang nah, makan dari makanan orang Yahudi dan menyerahkan baju besi beliau tergadai sampai beliau meninggal dunia belum sempat membayar hutang beliau untuk memberi makan keluarganya nah, jadi kalau dalam bab muamalah tentunya jual beli boleh walaupun orang tersebut melakukan kesyirikan uh, yang bukan muslim pun uh, tentunya banyak apalagi daerah kita uh, banyak kawan-kawan uh, kita chinese yang jual uh, kedai kopi susah juga kita nanti biar uh, sarapan ya kan selama itu halal zatnya uh, maka tentunya boleh uh, Allah waalaikum Nah, Masya allah. Baik, eh, uh, sekarang jam sudah menunjukkan jam 18 uh, lewat 1 ya. Nah, uh, maka kita siap-siap insya Allah melaksanakan Salat maghrib. Uh, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu ala nabiyyina muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengkalis mengaji media dakwah sunnah.